bagus. Ya Allah, kerbaunya nakal ke bawah. Nih, ini jadi kan kalau seperti ini kan kalau misalnya kita potong gitu ya, itu langsung ke kangkungnya gitu bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Janamu. Hari ini kita lagi apa ini namanya? Nyabutin rumput, biar nggak mengganggu tanaman kangkungnya, biar nanti kalau misalnya kita panen kangkung apa ini Mar, ini cabut sih? Aja ya iya. Itu pengganggu. Jadi biar nanti kalau kita panen kangkung kita nggak salah nyabutnya gitu. Iya. Nih, Mbak Ririn juga ikut tuh. Halo, Pak. Apa kabar? Lagi baik. Main di rumahnya Mbak Betar? Oh, iya. At nguninyong ya, Mas? Ke bawah. Nih, ini jadi kan kalau seperti ini kan kalau misalnya kita potong gitu ya, itu langsung ke kangkungnya gitu bersih tuh ya. Ya kalau misalnya ada itu kan kasihan juga kalau misalnya kita jual gitu ya. Iya. Ini biasa dijual? Biasa. Jualnya kemana ini, Mbak? Pasar atau? Oh, enggak, ke warung Bakis. Oh. Bikin sayur. Oh, gitu. Iya, begini. Ini kan nanti kalau misalnya kita potong ini, potong terus nanti kan bisa tumbuh lagi gitu ya. Kan. Nih. Bukan, enggak apa-apa ini. Apa sih ini? Kayaknya buah-buahan ini. Nih, petani kecil tuh pinter tuh, Mas Damar tuh. Lagi bantuin. Nih, Mas Damar lagi bantuin. Pinter ya Mas Damar ya. Kangkung. Oh, getik kangkung. Pinter getik kangkung. Itu pada alum ya deh, harus disemprot alum. Panu panasan. Iya, kepanasan. Tapi kan nanti kalau ada apa? Hujan. Ada hujan, nanti kan seger lagi nih. Ini jagungnya udah pada tumbuh apa? Udah ada putren-putrennya belum ini? Udah tuh yang udah putren yang bisa sebelah sana. Oh. Kalau yang di atas belum. Cepat ya. Berarti waktu kemarin saya ke sini 2 minggu yang lalu ya, Mbak? Iya. Masih kecil-kecil ya. Sekarang udah tinggi-tinggi. Udah berbuah. Iya. Nih, Mbak Mi lagi mencoba untuk matun kangkung sama Mbak siapa namanya? Mei? Sama Mbak Mei. Lagi matun kangkung biar mereka itu tahu ya. Apa ya maksudnya? Kita itu hidup bukan cuman untuk bersenang-senang, tapi juga kalau misalnya kayak kita pengen makan, berarti kita harus mencari makan atau bekerja kayak gitu. Kangkungnya jangan diinjek.
Mil-mil ada ulat di kakimu, Mas. Kaki-kaki sebelah sini depan. Awas, itu. Ih. Diburu geli. Kita lari. Ada pengacau. Medusa harus kabur. Hai, kebo deh. Kebo. Kerbaunya siapa itu? Ditilang ini nanti si kerbau ini. Ayo, ini ada pengacau ini si kerbau. Mari ngisor juga, wis tak rajin lu rebi isir rebi. Ini lewatnya dari mana berarti ini kerbaunya ini? Allahu Akbar. Jadi kerbaunya nyampe ke sini ya. Ya Allah. Hati-hati Bu Atri. Masya Allah. Om Janut, kerbaunya. Aduh, keprimen. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh, kenapa itu? Bentong. Ya, elah dah. Ya Allah, tuh kerbau. Itu yang punya kemana? Ya Allah Gusti, kerbaunya kayak enak-enak gitu makannya, Masya Allah. Panggilin Mbak Bajuri. Jaka, panggilin bapaknya Jaka. Ya Allah, kerbaunya nakal sekali kau. Kerbau, jangan. Tutupi, bener. Wah, Ibu Tar siapa? Mina. Ibu Tarmina, ye. Berhasil. Ibu Tarmina berhasil menghalau si kerbau yang nakal.